Nah, kamu harus tahu nih apa aja penyebab si bolu gulung bisa patah. Salah satunya itu bisa jadi dia terlalu lama di oven. Jadi adonannya kering ya. Iya, adonannya terlalu kering. Nah, ada lagi nih, terlalu tebal. Jadi dia waktu digulung dia patah gitu. Kira-kira ada lagi nggak nih? Bisa jadi pas proses pengadukan kuenya. Oh, pengadukan kuenya pengaruh juga ya. Ya. Nah, ngaduknya terlalu kacau gitu, jadi kuenya jadi bantet. Oh, jadinya bantet. Ya, jadi waktu digulung dia bakal patah. Ya. Nah, yang benernya kira sih kayak gimana nih? Pengopenannya pas, sesuai. Oh, jadi cake-nya lentur ya waktu digulung. Cake-nya moist gitu, terus pas digulung. Jadi jangan kelamaan dibolak-balik, langsung didorong, langsung dikunci kertas kanan kirinya. Oh gitu, nah ini dengan bantuan ini bisa membuat bolu gulung jadi lebih mudah digulungnya gitu. Bisa, cara gulung yang lain bisa pakai serbet makan. Ah iya, itu ya. Juga bisa. Nah ada lagi nih, kalau misalnya kitanya berhenti-berhenti, misalnya nggak yakin kalau waktu ngedorong pakai penggaris bolu gulung, jadi dia akan patah gitu. Nah untuk menghindari bolu gulung yang seperti ini, kalian harus ingat-ingat tips yang tadi kita udah bagikan. Jadi kedepannya bakal bikin bolu gulung yang nggak bakal patah lagi. Kalau udah patah gini, kita bisa apain nih? Oh, kalau kayak gini nih, ya. Gimana kalau kita bikin cake pop aja? Nah. Jadi dihancurin, terus kita bikin bulu-bulu, nanti ditusuk, pasti anak-anak suka tuh. Bener banget. Ya udah, iya. Yuk kita langsung bikin aja. Oke, ayo.